Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Nardemi. Pada kali ini saya akan memainkan gameplay 3 out 2 part yang ketiga. Bagaimana kisah Melinda Melinda dalam rumah sakit tersebut? Kita akan langsung aja masuk ke dalam gini. Let's go. Oke guys. Ketemu lagi bersama Linda Melinda di sini dan nah biarkan aja lah situ. Kemana nih jalan nih? Apa tuh? Ini mirip kayak di sekolahan enggak hantunya? Oh iya. Aku nggak ada pisau. Oh, enggak, itu. Ini hantunya tanpa kepala, cuy. Tanpa kepala. Gak bisa di-flash itu. Maksudku gak ada matanya. Gimana bisa di-flash ya? Kemana jalannya? Kalau dia jaga di situ berarti ada pintu di depan. Nah, kan benar kan? Caps lock. Oh. Oh, caps lock untuk jalan biasa itu. Aduh, lari. Sini. Sini dulu. Iya, tahu dia, men. Tahu. Udah, langsung buka. Please, buka. Nah. Masuk art kedua sih. Monsternya nggak ada wajahnya guys, jadi di flash pun nggak akan bisa gitu. Kecuali si Linda kok bisa atau nggak kampak. Kayak senjatanya si teman yang kesurupan di sekolah itu. Error. Lantai apaan tuh error? Guys, maaf ya, kemarin tuh agak nge-lag banget dah. Ya, karena perekam layarnya itu yang kurang. Yang di part 2 kemarin nge-lag banget. Ah, suara apa lagi tuh? Begitu. Aduh, apa tuh? Nih. Aku sepuluh di tempat. Ini kayak dokter di mana ya? Bocil loh. Ah, dokternya kayak berdi Outlast kan? Kayak ngeri kayak di game Outlast. Ini ada si bocil. This one feel behavior. Saya siling di dalam ini. Ini si bocil boy atau enggak ya si bocil? Wah, kayaknya silinder mau dimakan ini room. Ini mayat. Apa suara apa sih itu? Wow, ada yang besar guys. Apa ini? Tapi di sana itu jangan sampai kelihatan mas yang besar. Ya kamar mayat guys, kamar jenazah. Apa di sini ya?
Mau dibawa kemana ini? Yes. Berarti bapaknya itu dokter psikopat, guysnya. Bapak yang tadi itu kayak mirip dokter Oles. Ini sebenarnya anak kecilnya banyak tuh nggak ya, curiga kurangan. Tuh wajahnya aja nggak ada. Katanya kita harus sembunyi sih. Jangan biarkan kita tuh terdeteksi oleh bapaknya. Oke. Membawa kemana lah sama anak kecil ini? Nggak percaya aku sama hantu, pokoknya nggak percaya kalau omongan hantu itu nggak ada benar-benar nih. Tuh. Oh no. Bapaknya datang kan ya? Mana? Oke, kita katanya jangan bergerak gitu. Oke. Ya, jangan bergerak, gimana sih? Lari, 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 cuy, lari, lari, cuy. Ah, nggak benar, Tana. Aduh, nggak bisa. Ah, nggak bisa, cuy. Buntu, cuy, buntu, buntu. Ah. Ini ke bawah atau ke atas? Ke bawah, ke bawah. Mari. Aduh. Terkunci, terkunci, terkunci. Ini. Ini untuk masa apa? Kalau ini berpengaruh nggak? Nanti datang nggak dia ke sini? Enggak kan? Entah kenapa perasaan ke kalau misalnya semuanya di situ nggak kemasakan misi ini. Oh, ada sesuatu tuh. Wah, tuh siap langsung. Berarti benar jalan ke sini. Aduh, senter HP aku nggak bisa ini lagi. Nggak bisa memfoto. Ini apa nih? Tangan-tangan apa nih? Tangan-tangan jahat kah? Nah, si bocil. Enggak ada sesuatu gini. Apa bocil? Bocil. Sesek mengajaran lo. Disuruh diam di situ rupanya pingin si Linda-Linda mati. Apa si bocil? Iya. Terserah lah bocil. Gak percaya aku sama kamu. Aku mau cari sesuatu sini, bisa interaksi. Apa ini? Kayaknya kita ada sesuatu deh di apa dong? Di tuasnya ini. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Gini. Oke, coba tanya lagi. Aku harus cari tahu nih gimana supaya bisa jalankannya itu. Oke, nggak bisa. Sini.
Oh. This is. Oh, ini liquid yang berbahaya nih, cairan berbahaya nih. Oke. Hai, gini nih orang yang disiksa gitu dipotong. Ngeri banget loh. Orang di sini ya. Sebenarnya aku kurang tahu ya guys, ini mau kemana sih sebenarnya? Biasanya aku kayak gitu ya harus ada pisau gitu. Nah ini nggak bisa ke depan. Interaksinya coba kita lihat. Kosong cuy. Kosong. Tunggu tunggu. Di inventory kok ada sesuatu nggak? Tadi tuh hantu apa? Belum ada sih. Belum ada hantunya. Event apa nih? Banyak tuh sembunyi. Geng. Seperti yang tadi kan ada tangga ke atas ya. Mungkin tangga di atas ada sesuatu gitu yang bisa diambil. Nggak langsung ke sini gitu. Di tangga di atas. Kita lihat dulu ya. Enggak. Bukan. Oke, tadi itu dikunci dan oh tadi aku kesini dan nah sebelah sana tuh ada apa? Sebelah ini oh di blok kita nggak langsung ke situ dah. Slow man. Ini harus ada ini. Harus ada pembuka gemboknya dan emang lah. Tuh. Gak bisa gitu. Ya, kenapa aku turun ke bawah lagi? Nggak ada sesuatu kayak gitu. Si bocil masih bocil. Dia harus berikan aku pisau loh. Ini cuy, ini. Ada kunci gitu. Tiba-tiba muncul ya cuy. Oh dijaga cuy, dijaga. Ini kunci untuk kemana coba? Enggak. Bukan.
Waduh, 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 waduh. Bisa nggak bisa? Kunci, kunci ini kemana gitu? Kita main cepat aja, main cepat. Di sini. Ini, buka, 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 buka. Iya, ini nih. Lari, 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 lari. Aduh, jangan lompat. Buka, 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 buka. Ampun, ampun, ampun. Mananya? Apa nih? Aduh, 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 salah lempar ya. Nih, tuh. Mananya? Oke, kita lempar lagi ya. Aduh salah. Oh gitu cara lemparnya. Tapi masalahnya aku nggak bisa lempar lagi. Bisa lempar lagi kok. Ini nih buka ini. Ayo cairan udah habis lagi. Oh kita muter-muter dia aja. Duh 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 duh. Oh ini untung aja ini. Ini nih. Habis, habis. Terlalu kok. Makan tuh. Oke. Emang kita harus matikan dia sih. Sabar ya. Emang aku harus matikan dia. Masalahnya masalah coy 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 bukan ya du 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 entah lempar kemana. Ini nggak bisa ke sini kan? Di mana lagi gue cari obatnya? Lo ada sesuatu kayak bisa buka? Tadi aku lihat sesuatu sih. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Pancing pancing ke sini, pancing ke sini. Ya, matilah. Oke. Okay. Ghost speed apa itu? Ke sini dia. Ghost speed kita lihat. Di Gors Region. Enggak sih, ya. Lagi. Terus ngapain lagi misinya? Udah kan? Nggak ada impact siapa-apa gitu. To do listnya kosong. Oh, ada sesuatu nih. Oh, aku tahu ini untuk apa. Iya. Ini untuk ini apa nih? Untuk menghancurkan yang di pos tadi itu kan ada. Tuas itu menjalankan suatu mesin itu, mesin daging itu merasa mirip kayak Resident Evil Revolution 2. Ya, aku tahu. Ini. Nah, disiram langsung. Ini ada apa ya? Oke guys, di situ nggak ada. Sepertinya aku sambil sesuatu dengan daging biasa. Sepertinya kita disediakan senjata pisau ya, mungkin pisau sih.
atau apa gitu untuk lawan, karena kan nggak mungkin ini. Kalau cuman HP yang nggak bisa difoto, nggak mungkin bisa lawan hantu tersebut. Kita lihat di sini aja. Nggak ada. Oke, kosong. Yang ini mungkin yang panjang ini. Ini kosong. Ini juga kosong. Oh, depan sana ada monster sih. Oh dong. Ada sesuatu gitu nggak ada ya? Duh. Oh. Oh ini. Kampak cuy. Oh, flash dulu, flash. Flash, flash. Bukan nih. Gak lagi. Kalau pisau kan lebih enak sebenarnya sih daripada yang kampak. Cuman debatin lebih sakit kampak. Ada sesuatu sini. Oh, apa itu? Astaga, itu jumbenya kayak bummer. Dan mati langsung. Astaga, astaga. Oke okay guys ya, kenapa ada zombie yang bisa ledak ke sini? Baru-baru kan sini. Ini nih, Mister. Nah, ini ada ini, ada ini. Nah, monster apaan deh itu? Langsung dead, sekali kena langsung mati. Begitu si Linda nggak ada power mystical lagi tuh yang warna biru-biru lah. Kayak di drop satu. Apa tuh yang gerak-geraknya? Apa yang gerak-geraknya? Oh, kepala Orochimaru. Orochimaru. Cepat banget, cepat. Dia cepat banget, gerakannya cepat. Linda, astaga Linda. Sempat-sempatnya batu-batu. Kalau aku pun di sini pun batu-batu juga nih. Bisa nggak deh ke sini? Oh enggak, dia cuma batasnya sampai situ doang. Anjing. Kan nih, barbar aja lah. Ini barbar. Oh, nggak bisa biarkan nih, ini dia mati ntar. Apa dulu? Recover diri dulu. Tahan dulu, apa itu? Kok ngebug? Tuh, apa itu? Oke. Bisa ya gitu ya. Makan nih. Inilah akan nih. Ngeflash aja nggak sempat gitu.
Udah. Oh, nah gitu. Jadi intinya sini harus barbar sih. Lah. Kenapa ada zombie yang bisa lihat di situ ya? Zombie pula, hantu itu ya. Thank you. Halo, aku bukan milikmu. Wah, kenapa dong? Si hantu merah kalau nggak salah ya, di saat itu ya, yang gadis warna merah itu, dia itu udah nggak ada lagi gitu. Gara-gara Misiska itu udah hancurkan cerminnya gitu, udah dihilangkan hantu merahnya. Cuman nggak tahu lagi kalau datang lagi di sini ya, hantu merah tersebut ya. Yang bos terakhir si Linda Melinda di Dero 1. Kan dihilangkannya pas deal sih di Kipros dadak gitu. Nih kenapa gini? Wah, loter, loter, tunggu kan nih. Ya pingsan dia. Iya sih, bagaimana dokter nggak pingsan gitu? Kita keluar dari tempat kulkas mayat gitu kan, yang mayatnya nggak ada. Gitu. Ternak pusing dan dah langsung hampir meninggal, cuy, krisis langsung. Astaga, apa gitu? Oke, katanya dia harus pulang ke rumahnya untuk beristirahat ya. Kosannya lah maksudnya. Tapi aku bilang ya, di sini si Linda Mulinda ini lebih tebal darah dibandingkan drop yang pertama gitu. Walaupun tuh recover datanya kurang. Waduh. Waduh, pertarungan jalan. Iya, wah, 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 mantap, mantap, mantap. Kita lihat itu di situ terus nggak akan. Ini kalau sekali tabrak motor langsung dead. Oke, nggak ada apa-apa. Aku mau ngecek-ngecek dulu perubahan apa di sini. Gitu. Apa itu? Oke, kayaknya kita menyelesaikan misi gitu. DLC-nya. Ini kayaknya ada misi dah. Oke. Ini sepertinya misinya misi untuk mendapatkan Urban Legend, mungkin ya. Oke, di situ ngapain nih? Bisa lewat lagi. Ini kenapa udah rame lagi sekarang? Nah, ini kan ada ini. Pening. Yesterday. Oke. Kecelakaan. Mana kecelakaan karena mau bukan. Oke. Oke. Nah, kan benar kan? Ada sesuatu kita. Yep. Tuh.
Questnya apa? Questnya bukan nih. Quest nih, Ghost Rider ini. Kita nunggu sampai malam, tapi kita nih harus ke supermarket ini. Yes. Apa terjadi gitu. Okay. Jalan-jalan dulu. Kenapa? Kok gelap? Oh, ada pocong, guys. Apa ini? Inventory kita ada ini. Ini SIM ini. Oke. Dan ada sesuatu dan ada kuburan nih kayaknya. Iya. Kita langsung ke sini aja ya. Apa yang terjadi? Kuburan. Oh. Nih, Gojek nih. Oh. Diantar ke kuburan gitu. Start conversation, coba. Pocong. Lah, si Dei katanya Irawan. Mau listrik. Nah, waduh, wih, motornya. Ini kalau nggak salah ya, hantu pocong ini kalau nggak salah ada di Ghostpedia-nya di drop yang pertama gitu. Pas aku buka kan ada Gundoruo mungkin yang besar tadi itu di rumah sakit. Gundoruo, Kuntilanak, sama pocong pengendara motor di drop 1. Udah ada sih sebenernya Ghostpedia-nya. Dan tiba-tiba di Ghostpedia yang pertama itu nggak ada. Di sini baru ada. Coba ceritakan dulu, aku kepo soal ini cari tahu. Oke. Ya. Apa itu? Oke, orang tua yang punya sebuah foto. Yeah.
Desa Berpocong Astang. Apaan? Jadi gara-gara ada masalah hutang orang tua kayak gini dia. Nah, dia jadi mengikuti illegal racing ya. Balapan liar. Ah, siapa suruh congcong? Pocong, pocong. Boom, parah pasti ya. Nah, tunggu kena tabrak nih. Nah, ya kan? Sorry. Yo. Nah, kuburan kita kan ada sesuatu. Persimpis dai. Ini kalau nggak salah pocong motornya ada juga di drill satu. Iya. Ini ada. Bye bye. Ada sesuatu di sini kah? Sepertinya ada sesuatu sih. Gak mungkin dibawa ke kubur tapi gak ada sesuatu gitu. Ada pohon pisang banyak kan. Tidak dulu di sini ada sesuatu enggak gitu. Ngapain nih? Ada sesuatu nih guys. Gak mungkin kita udah dibawa ke sini kalau nggak ada sesuatu. Apa nih? Urban Legend. Hantu tanpa kepala. Eh tunggu, bukan. Iya, hantu tanpa kepala. Kuburan sini.
Wow. Kayaknya ada sesuatu, aku mau cari lagi yang lain. Pasti ada sesuatu lagi. Nih. Siapa? Oh. Kucing. Kayaknya ada sesuatu sini, sini itu mah. Apa ya? Ada yang mana, guys? Nih. Ini kan ada misteri ini. Guspedia. Urban Legend. Wow, boneka yang hilang. Ada ini kejadian di Bandung, guys. Perasaan aku nggak ada kejadian di sini. Satu legenda yang di Bandung, populer di Bandung. Cari lagi lah. Sebenarnya ada sesuatu gitu, nggak mungkin. Sebenarnya ini nggak ada sesuatu. Lah, tapi sesuatu menarik gitu. Ah, cuma itu doang sih yang menarik. Lama lo perjalanan ke sini, masalahnya nggak fast travel juga gitu, kayak nggak pakai gojek biasa. Kalau gojek biasa kan fast travel langsung ke rumah sakit. Gitu. Ini enggak. Ini kenapa? Bajangkung, bajangkung. Berikan ke kayak oh, sip. Wah, togel. Kan setan itu. Wah. Hesh, persugihan. Oke, seluas ini ke oh ini dia namanya TPU dibunuh. Sebentar ke sini kita ke main ke Ghostpedia ya, Urban Legend sini lebih tepatnya. Sama menelusuri tempat cacar Urban Legend itu. Siapa tahu ada. Kulit dulu yang puan-puan yang menak, puan-puan berbeda gitu, cari-cari lagi. Oke, ini ya terakhir kali ya, ke ujung sana. Kalau nggak ada ya udah sih. Luas banget tempat ini. Banyak kuburan sana sini. Apa tuh?
Nah, masalah kalau Selina keluar dari sini nggak bisa. Oh iya, tadi ke kuburan si Dei nggak kusor sih. Oke lah guys, sepertinya nggak ada lagi sesuatu di sini karena keliling-keliling juga ya. Berarti cuma pohon itu yang ada bonekanya sama patung ini. Misterinya. Dua misteri lagi tuh yang kucing meninggal sama orang moncer pusugihan sama pocong. Kita langsung aja lah meditasi. Ini kita suruh istirahat ini. Malah kesini pula lagi. Dan ini adalah kadang-kadang dari si Dei. Kesian tuh pocong. Apa lagi? Ini mirip kayak seperti boneka Chucky, bukan? Oh bukan. Langsung aja kita ke taksi ke mau di street. Yes. Tunggu. Belum ke sana enggak sih ya? Kita suruh disuruh sesuatu gitu. Nih. Aku sebelum ke rumah aku penasaran sama sesuatu gitu. Nih, soalnya aku tuh suka menyelesaikan misi-misi yang selain misi utama aku suka apa menyelesaikan misi-misi kecil gitu. Biasanya kan kalau misalnya IPS ya, yang game petualangan, kalau misalnya selesaikan misi-misi kecil dapat upgrade upgrade skill gitu. Kalau ini, oh, kan ada sesuatu kan? Oke, cek lagi untuk anaknya kena kanker nih. Terus, yup, ibu. Ya, kasihan dia, ibu anak. Nih, fotonya. Siapa tahu ada perubahan guys ya. Aku kurang tahu juga. Ini kalau ada perubahan. Karena biasanya game-game Dread ini ada misterinya gitu, kayak Dread 1. Sana, enggak. Aku mau tadi dulu sama customer sini. Ini enggak ada karena kita lagi sembuh gitu. Balik-balik ya, aku udah pilih langsung di rambut pendek gitu. Lalu di Shopee aku tadi. Bisa pilih-pilih semua nih, Ndara. Yang ini. Bebas ini, update yang terbaru sekarang. Tuh. Ya perhatikan guys filmnya kan. Ada warna biru. Gelang warna biru berarti ada tanda suatu rahasia di sini. Ah, kan benar kan? Betul. Cuman gue sebut Urban Legend ya. Susternya sekarang susternya sekarang. Tuh. Ada dua cerita yang berbeda pada Legend ini. Bisa juga dia dibunuh oleh brutal secara dokter yang tidak diketahui. Dan cerita yang keduanya itu. Nah, kalian bisa baca dari situ. Jam berapa sekarang ya? Oke guys, seperti ini aku harus mengakhiri daripada draft ini. Karena aku lagi mencek-cek sesuatu gitu. Nih, gak bisa lihat kan? Tuh, gak bisa kesana. Dikasihnya doang. Iya. Lama aku mau ke mana?
Cuma satu lembar gitu, ada sesuatu di situ. Guys, tunggu. Aku duga pasti jam-jam segini udah pada sibuk orang. Aku segera mengakhiri part yang ketiga ini. Tapi sebelum itu aku mau ngecek lagi sekali lagi ke arah pintu sana. Bisa terbuka nggak pintu sana itu? Baru terakhir di sekolahan. Ada sesuatu yang baru. Itu. Jadi sebelum ke Mayong District ya. Aku mau cari sesuatu. Nah itu ibu sama anak-anaknya. Oh nggak bisa. Harus dibuka. Jadi cuman yang anak kecil itu yang berubah. Yang anak kecil ini sama ibunya kan lagi bicara bahwa anak kecil tersebut bisa sembuh daripada kankernya. Ibu itu memotivasi dan di sana ada darah legenda of Suster Ngesot. Oke, langsung aja. Nah, udah ada di sini. TPU Siburial. Tempat pemakaman umum Siburial. Sekarang kita ke sini. Nggak sekolah aja gitu. Ini aku belum istirahat sama sekali loh. Nggak ada. Nggak ada. Nah, ada kan di situ kan? Ada sesuatu yang ganjil gitu. Ini pasti tentang film porno sana. Anak kecilnya, anak sekolahnya mau isi film porno. Ini. Cylinder situ yang bisa penis ghostnya itu yang bisa apa tuh menghilangkan hantunya. Oke. Cylinder ini dia terjemahan cylinder. Aduh, no, no. Mau University dekat dengan patung. Oke. Dekat dengan ini, sekolah ini kan ada sana universitas mau. University. Aku mau ngecek-ngecek dulu apakah ada sesuatu gitu di sini yang baru gitu. Nggak ada. Ini nggak ada. Ah, sama aja nih. Ini sama seperti kemarin, nggak ada perubahan. Oh ini yang ada di sini tetap aja kayak gitu. Habisin lu semua. Habisin aja, Bro. Ah, ini yang berbeda. Oke. Oke, itu suara silinder. Halus juga, men.
Di sini nggak ada orang. Tahu aku di sini nggak ada orang. Kalau nggak salah itu ghost urban legend di sana udah kuambil. Ini. Nggak ada. Silat, ini belajar silat gitu. Gila, cepet banget gue. Silat dia. Ya. Mereka ngapain ya? Alah, sikat aja bro. Oke. Oh si ini, oh ini. Ternyata lo bisa pegang janji. Nih. Nah ini apa lagi gerak-gerak kayak gini? Kan terjadi kegembukan di situ di sini di laut ini sering terjadi kegembukan. Kayak drop satu bisa ngebug deh sampai keluar map. Nah, tetap aja nih orang yang berantem di sini. Oke, terakhir kelasnya si Linda ya. Terakhir kelasnya si Linda baru kok ke kiri di sini. Oke, untuk game troll ini. Eh, udah pernah denger kan? Serius loh. Dia kok bisa sih? Oh ini bisa di kesini gitu. Oke guys, nggak ada lagi problem di sekolah ini, cuma percakapan aja berbeda. Kita langsung aja lah ke mau district. Gak terasa ya udah 1 jam yang aku merekam. Hampir gak tabrak kritis langsung darahnya si Lindo nih. Perubahannya cuma sama orang-orang kayak gini doang, gak perubahan yang lain kah? Orang-orang berjoget biasa dan yang paranormal di sini ya gak ada gitu. Katanya jangan sekarang tapi orangnya gak ada. Gojek biasa. Di sana aku udah selesai ya. Apa bisa masuk ke sana lagi gitu? Mas. Nih. Enggak bisa lagi, cuy. Jadi ya sekali doang kurasa ya. Mana Pak? Saya mau beli sesuatu gitu. Pesannya via aplikasi nih. Yang berbeda ya tukang gojeknya lah. Tapi masalahnya percakapan tetap sama gitu. Ambil.
Ini sama kayak percakapan yang lalu sih. Gak perbedaan. Tuh sama, sama-sama. Aku mau cari tempat yang mana ya? Ada suatu tempat yang kemarin terkunci gitu di Palau. Kesini. Oi. Oh, ini mah. Rumah Linda Melinda. Nah, ini. Ini kesini kita, tapi dihalangi sama bapak-bapak ini. Bentar, Pak, bentar. Kita turun bisa ke sana sih, cuman ya nggak bisa ke sekarang sih, guys. Kita harus istirahat. Itu kawan kita ada percakapan terbaru gini. Kambing di sini udah nggak lagi. Dan kita keluar dulu. Keluar masuk dulu. Istirahat. Ini nggak ada sesuatu kan? Nggak ada kuntilanak-anak, nggak kantor ke bawah. Dia masih di atas kuntilanaknya. Lihat TV dulu. Oh, TV udah nggak bisa hidup lagi. Oke. Berarti udah di art 2 ini ya. TV nggak bisa dihidupkan lagi guys tuh. Nggak bisa. Di art 0 sampai A1 bisa dihidupkan TV-nya. Nah, percakapan mereka beda. Katanya lu ke rumah sakit. Iya. Emang. Oke. Gue nih. Siap, saya nggak akan membuat kesalahan lagi. Ada sesuatu nggak ya? Tetap aja sekunti ini sih. Tapi kucingnya nggak ada lagi. Something wrong, ada sesuatu yang salah. Oke. Percakapannya beda gitu, dia nggak hihihi, nggak feel it. Apa yang salah? Ada sesuatu yang salah nih. Kan satu yang salah. Apa itu? Kita beristirahat dulu. Nih ya. Ini entah piala silat atau piala karate kurang tahu aku. Tapi Selinda ada bila dirinya. Ada bila dirinya, cuman kenapa nggak di... Oh, ini mamanya. Dan. Coba lihat. Wih, nggak kelihatan jelas sih. Aduh, ini nggak bisa dijem lagi. Kayak kalau di kamera di Elser kan. Ini jarak satu kan bisa dijem, ini nggak bisa. Oke. Sebelah kiri itu foto keluarganya. Sebelah kanan itu foto kawan-kawannya. Orang tua sini udah meninggal. Ini belum. Oke. Tidur. Yes. Tunggu. Tidur kita ya. Apakah terjadi sesuatu gitu? Tuh. Lah. Apa nih? Ketindihan. Kita lihat ya. Apa yang terjadi? Wajahnya mirip Selinda. Versi rambut panjangnya sih. Apa ini? Oke guys, terjadi perubahan. Apa itu? Kenapa sangat gelap? Apakah mati lampu? Oke.
Oke guys, sampai di sinilah Dirt Out yang art yang kedua ya. Sekarang dua, sekarang menuju art yang ketiga. Dan sampai jumpa di part yang keempat selanjutnya. Bagaimana kan nasib Melinda Melinda dan menghadapi kegelapan mati lampu ini gak jelas. Apalagi suara kuntilanak-anak, rasa kuntilanak kesurupan. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.